Halo guys, para sobat YouTube dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk yang sedang menonton channel ini. Bertemu kembali dengan saya tentunya masih di Bahar MC Channel. Di kesempatan video kali ini guys, di hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, saya kembali berada di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melihat kembali progres pembuatan atau pembangunan stasiun pompa Ancol Sentiong ya guys ya. Yang kalau kita lihat dalam video ini, progresnya sudah sangat berbeda sekali dengan yang saya upload di beberapa video sebelumnya. Ini terlihat untuk lokasi yang digunakan untuk pembuatan stasiun pompa Ancol Sentiong ini sudah selesai diuruk ya guys ya. Ini dia batasnya dari Jalan RE Marta Dinata. Untuk stasiun pompa Ancol Sentiong ini sendiri dibangun pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir ya, khususnya di wilayah Jakarta Utara yang meliputi Pademangan, Kemayoran maupun Tanjung Priok yang sering memang dilanda banjir ataupun pasang air laut. Dan ini persis berada di Jalan RE Marta Dinata atau berada di hilir Kali Sentiong. Dan ini merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir atau flood control Jakarta yang terus dikebut pengerjaannya dan ditargetkan akan selesai mungkin di bulan Oktober 2022 nanti ya. Bisa kita lihat untuk tonggak-tonggak besi yang sudah tertancap ke dalam Kali Sentiong ini guys ya, dan di atasnya diuruk langsung dengan tanah. Ini sudah hampir full ya, tapi belum finish. Dan progres kedepannya tinggal untuk pembangunan bangunannya sendiri ya, untuk stasiun pompa Ancol Sentiong. Dan untuk alat-alat beratnya sendiri juga kita lihat banyak standby di sini, dan ini sedang tidak ada aktivitas. Saya ambil sekitar pukul jam 12 siang saat para pekerja sedang beristirahat tentunya. Dan kita berharap dengan adanya stasiun pompa Ancol Sentiong ini nanti untuk masalah banjir di ibu kota Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, bisa tertangani ya guys ya. Oke, sekian liputan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.